Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Kansa Desa. Hari ini Kansa Desa ada di Dusun Kaligintung, Desa Guntur Madu, Kecamatan Mojo Tengah. Rencananya pagi ini Kansa Desa mau jalan-jalan di Dusun Kaligintung. Ini adalah suasana dari Dusun Kaligintung. Ini jalan pertama masuk desa. Ini adalah Kalipreng. Kalipreng yang ada di desa, di Dusun Kaligintung. Ya. Kalipreng ini itu berawal dari mata air yang ada di Bukit Sembrani di Desa Kerinjing. Pak, apa no? Si benda Kaligintung. Coba kita akan masuk ke si benda Dusun Kaligintung. Ini kalau di depan ini tulisannya Dukuh Kaligintung. Ini meriah sekali, bersih, pemandangannya bagus. Si benda Dusun Kaligintung atau Dukuh Kaligintung. Nanti kita jalan-jalan. Kita menyusuri jalan yang ada di Dusun Cibunda. Asri sekali ya teman-teman. Di sini. Nah. Bu. Darek nyuting. Niki Kaligintung. Ning tengah jeng niki kok enten tulisane si benda niki si benda sih napa? Kaligintung si benda Sari. Oh, benda Sari. Ning tasih mlebet Kaligintung. Niki RT Gangsal. RT Gangsal. Oh, rapi sangat nih, nggih. Nggih, alhamdulillah. Mayar banget niki. Ya teman-teman, ini dukunya rapi sekali. Kalau Dusun Kaligintungnya sendiri itu yang ada di atas itu teman-teman. Nanti kita coba jalan-jalan di Dusun Kaligintung. Mas. Ini yang namanya tanaman kacang brul, kacang tanah. Tapi ini tumbuh sekali teman-teman, lemu banget. Akhirnya saya sudah sampai di Dusun Kaligintung. Tadi itu yang pertama itu masih juga Kaligintung, tapi ketika pertama masuk Dusun Kaligintung ini dusunnya sangat asri, rapi, indah. Thank you.
yang selama ini saya lewat-lewat begitu saja tidak singgah di Dusun Kaligentong. Ternyata ketika saya jalan-jalan di Dusun Kaligentong, saya terpukau dengan keindahan Dusun Kaligentong. Rapi sekali, asri sekali. Ini mungkin idenya Pak Kades beserta perangkat, beserta warganya yang kompak. Ini saya ketemu YouTuber ini. Ini saya ketemu YouTuber, YouTuber Mandiri 57 ini. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Mien ke Jakarta. Ini dusunnya memang jos, indah sekali, rapi sekali, bersih sekali. Ini saya penasaran, ini Ngamarto Farm ya, ketawa pertanian juga. Ini view dari Dusun Kaligentong dari ketinggian, indah sekali. Kita lanjutkan jalan-jalannya. Setiap gang ada tanamannya, rapi, bersih. Ada kebun sayurnya di sini, Mas. Ini kebun sayur. Sangat indah. Saya terpesona dengan keindahan di Dusun Kaligentong. Kalau ke arah sana sudah ladang. Sekarang saya akan menuju ke makam, makam seorang ulama yang ada di Dusun Kaligentong. Iya, nyuwun sewu Pak. Coba kita nanti tanya-tanya. Ndak tanglet Bu nek teng makam liwat Bu. Nggih. Ini benar teman-teman. Ini kita mau ke makam Syekh Umar yang ada di Dusun Kaligentong. Pak Tawono, ini melampah-melampah. Gak nyangka kalau Dusun Kaligentong seindah ini, teman-teman. Ini di depan saya sudah ada teman saya, YouTuber juga. Nama channelnya Jurnal Paruh Baya, teman-teman. Ini dengan konten yang sama dengan saya, pedesaan. Ini minta di subscribe tidak Mas, kalau ada penonton di video saya? Ya ditonton saja dulu, kalau puas ya di subscribe, kalau nggak puas masukannya. Ya, ini pesan dari Mas Jurnal Parvaya. Ada lucu-lucu ini, bukan pengikutnya di Ponegoro, saking nganu Mataram. Lari sini, yuk nganu, apa? Berjemur sini garwa nang kini. Oh berarti ini botak lagi. Boten buat apa? Lah ini kata sing nek umpamane saking Singapura apa Malaysia sami ziarah. Ini kan nonton sing teng Singapura teng Kelang Malaysia. Oh, ini aslinya pancen piantun riki. Aku ini boten Jogja.
Jogja. Anu kerajaan. Bukan, niku asli ini niku kan Syekh Umar Kisadana. Niku kan dari Nabi Muhammad turun ke 31. Oh, iya. Yo dheweke ke penyebar termasuk pengikutnya Nabi. Diponegoro niku mengut nganu lah menyebarkan agama Islam. Oh, iya. Nganu kan diburu kali Londo. Nggih. Kan belajar teng mriki. Ndur teng mriki. Oh. Tapi keturunan Cina apa Indonesia niku? Arab. Arab. Oh, Arab. Apa Habib tangane? Nggih, Habib. Nganu ne dikirani teng makam wonten. Nah, iki dipotret. Oh, di kancing. Mendhet kunci niko. Model kunci teng ireng-ireng dibuka untuk dipotret mawon. Enten yang nusir sila ini kok. Penjut mawon kok kuncinya di kapan-kapan. Gak, mantan luar. Sana sudah lah, gak. Bisa ke 31. Tapi yang baik kan, nganu, pedagang. Gak. Larinya kan, wonton, teng, gak singkatnya kan, mengikuti di Bonegro, penasehatnya di Bonegro. Yuk. Berhubung dibunuh kejar-kejar oleh Belanda, karena kan kita tercekat. Yo teng mriki garwa melih duwe keturunan. Yo wonten wong jaman biyen kan landhep mboten kaya iki. Garwa nang kene, pinggang kene, bumi iki nang kene. Bukan apa tentang Singapura, apa Singapura. Teng Singapura itu keturunannya ini kan jadi penasihat perdana menteri apa sini? Yo ustaz, pengikong gitu. Yeah. Nama. Satu pejabat lah, gak? Teng Singapura lah, gak? Oh. Pengikuti Syekh niku Jombre ini. Oh. Niku, oh gak? Ya. Ya, matur nuwun, Pak, informasinya tak teras. Ya, siang kalau gak. Alhamdulillah, niki, kemangi juga gak? Gak. Bareng-bareng, eh, gak. Assalamualaikum. Ini masjidnya Syekh Umar Sutodrono. Ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak tadi, keturunan dari Syekh Umar Sutodrono ada di Malaysia dan di Singapura. Yang di Singapura itu menjadi pejabat pemerintah di Singapura. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya, dan terima kasih buat Dusun Kali Gentong beserta warganya yang ramah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Kanca Desa, tentunya video-video pedesaan dan jalan-jalan, jalan desa, jalan alternatif dan lain sebagainya lah tentang keindahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.